Ketua jurulatih dan pengendali pasukan Perak FC, Yurusi Chelah, tak sanggup tinggalkan pemain walaupun terkilan dengan krisis dalaman yang melanda pasukan. Yusri berkata demikian selepas pasukannya tewas kepada Terengganu FC 2-3-0, kekalahan kedua The Boss Gaurus sejak memulakan kempen Liga Perdana musim ini. Bekas pengendali skuad projek FAM MSN musim lalu itu berkata, tidak timbul isu menyesal dan berhijrah. Saya masih kasihan pada pemain saya. Saya rasa saya tak sanggup untuk keluar meninggalkan mereka dalam keadaan ini. Kalau saya keluar sekalipun, biarlah keadaan semua dah berakhir dengan tidak ada masalah. Dan kerana kalau saya keluar, ianya hanyalah masalah kepada saya, bukan masalah kepada mana-mana pihak. Perak FC dikatakan hanya mendaftar 20 pemain pada musim 2022. Namun mempunyai pilihan 17 pemain sahaja termasuk 3 penjaga gol. 3 pemainnya mengalami kecederaan serius dan terpaksa berehat panjang. Mereka yang hari ini rata-rata 4 dan hampir 5 bulan tanpa bayaran. Cuma kami baru menerima bayaran sebaru saja sebelum ini. Dan saya rasa persembahan mereka seharusnya diberi pujian. Walaupun kami beraksi tidaklah sebaik mana, tapi mampu untuk menghabiskan 90 minit. Kena perlu ingat peraturan menetapkan 5 pemain boleh ditukar. Jadi saya hanya ada 2. Jadi saya mohon kepada semua fahamkan kami. Perak FC dijadual bertemu Kijang Rangers pada pertemuan aksi ketiganya di Liga Perdana 31 Mac Khamis ini di Ipoh.